Kembali lagi menyusuri jalan kesetiaan. Kita berpapasan, namun tidak untuk berdampingan. Kita juga berbincang, tapi bukan berarti untuk mengundang. Gagasan-gagasan tak bertuan itu memandu sorak, seakan-akan gak peduli berapapun banyak hari yang terpukau dengan kondisi saat ini. Keterpurukan, kebosanan bergema di setiap menit yang kulalui. Pelarian sudah menjadi hal yang sangat biasa. Akankah esok terjawab pasti? Ataukah esok membawa lega? Sedangkan logika memutar segala fakta. Tanya kepada hati, kemanakah hilangnya biasa antara aku dan kamu yang bukan milikku?